The Dublin. Amsa, tolong sa. Abang punya sa. Kabel dua-dua kabel. Upil Ipin. Aduh, Upil Ipin kau pada jambrik ya. Eh, jangan lancang sebarangan, bukan Ipin Ipin. Apa? Rizky Ridho. Oh, Rizky Ridho. Iya dong, Rizky Ridho. Saya enggak Ridho. Bisa aja loh. Aduh, Abang. Halo, sayang. Abang. Iya. Melihatmu membuat aku ingin berpantun. Boleh, silakan. Berpantun dan bernyanyi. Oke, pantun dulu. Iya, itu pantunnya nyanyi. Gitu. Oh, begitu. Siap itu Abang Kendang di kendanganmu. Mau bernyanyi? Bernyanyi berpantun juga. Iya. Pokoknya lagu ini tuh lagu yang menandakan kalau saya tuh begitu cinta Abang. Oke, boleh. Boleh ya, boleh ya. Boleh ya. Boleh. Oke, dihajar. Betul apa tidak? Abang orang gila. Kalau memang betul, saya mah nerima. Sembarangan. Hei, gue juga punya lagu buat lo. Ya. Serau wajah cantik sangat mempesona. Di balik pintu hati tersimpan cintaku. Wajahmu bagai purnama, bibirmu bagai berkapal kapal. Aduhai. Nah, ada lagi, ayo. Apa lagi, silakan lo. Tapi jangan diam, Be. Ayo, Be. Sama honornya, Be. Ayo, balas. Belum mikir. Belum mikir. Abang. Apa saya? Ini kan yang nontonnya banyak anak-anak. Saya mau nyanyi. Nanti Abang, ini ejaan. Jadi saya nyanyi ngejaan, Pak, Abang sambungin ya. Kalau bisa kata saya, dibaca ini. Kata Abang gitu ya. Be aba, be ibi. Dibaca babi. Babi. Abang, bukan dua, lu yang ngomong. Abang tadi dulu. Lu duluan kan gue eja. Ya udah, pokoknya setiap ejaannya pakai ini dibaca gitu ya. Oke. Pak Kendang, siap. Ini dibaca ini. Akauku dibaca. Tapi lu gak enak ujungnya kayaknya. Ini gak enak. Apa? Wah, lupa, coba babe aja. Iya, babe harus bisa, Be. Ayo. Coba. Ini. Dibaca ini. Akalku. Dibaca aku. Mau anjenye. Lu ya, bonya. Kan bener kan apa kata gua kan? Perasaan gue gak enak. Ya udah, kalau gitu kita nyanyi aja deh, Bang, ya. Lagu apa, Neng?
Ini kan saya itu dari Bandung, terkenal sebagai pemain piano. Iya. Ada lagunya tuh piano? Ada. Ada ya. Oke. Iya. Ya kita kasih satu tentang duet aja Bang, ada piano di sini masih bersemangat eksklusif dari Caca Romeo. Spesial di hari pernikahan, di hari bahagianya Mas Owen dan juga Mbak Yani di sana ya. Iya. Langsung sembarangan bos juga bilang mau nyetir sama sebenarnya. Pak, itu dia yang bilang. Iya, gak mau bayar bro. Potong honor goceng. Ya gak apa-apa nyet. Ayo kita tepuk tangannya dulu dong ya. Ampun. Eh ini cowok asli loh ya, dia cuma pakai. Oke bro, oh yang bro. Minta tepuk tangannya dulu yuk. Yeah.
Bisa ber dulu, ayo dulu. Bersama Caca Romeo dan juga Abang Pradi di sini saya telah